Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf' wa intifa' wa mudzakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifada wal hatha la tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilala alal khair ibtiga'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Galal musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa almikum fid darain amin fi kitab yal manhaji sawi ila gaurihi gutul gulub li abi talib al-makki. Gala nafa'allahu bih wa alaikum bimutala'ati kutil gulub li syekhil imam Abi Talib al-Makki fa'inahu kitabun jami'un nafi' wa kana syekh as-sahrawardi sahibul awarif yusamihi diwan al-islam wa huwa min ajma'il kutubi wa anfa'iha fi fanihi ba'da ahya ulumiddin. Pembahasan terakhir dari kitab tasawuf. Yaitu selain kitab-kitabnya Imam Al-Ghazali seperti Ihya Ulumuddin, Kitab Al-Arba'in Fi Usuluddin, Bidayatul Hidayah, kemarin juga disebutkan kitabnya Imam Ibn Arabi yaitu Risalatul Qudus Fi Munasahatin Nafas, kali ini disebutkan kitab lain yaitu Kutul Gulub. Kutul Gulub ini karyanya Imam Abu Talib Al-Makki. Imam Abu Talib Al-Makki ini datang setelah Imamul Ghazali. Dikatakan wa alaikum bimutala'ati kutil gulub, wajib atau hendaknya bagi kalian menelaah kitab Kutul Gulub yang dikarang oleh Imam Abu Talib Al-Makki. Menelaah adalah membaca, memahami serta merenungi kandungan. Jadi bukan hanya sekedar membaca. Kalau hanya sekedar membaca apapun itu, baik Al-Quran, hadis, kitab-kitab salaf, tasawuf dan lain sebagainya, kurang menyentuh, kurang mengena ke hati. Bukan berarti enggak ada manfaat, ada, tapi kurang menyentuh hati, yang dengannya kita akan lebih cepat untuk berubah. Nah, kalau menyentuh hati, semangat untuk berubah itu lebih kuat. Pendorong untuk berubah menjadi lebih baik itu kuat. Karena itu perlu saat membaca kita memahami serta merenungi, agar apa yang kita baca itu masuk ke dalam hati kita dan kita bisa membandingkan dengan yang lainnya. Mana yang penting untuk kita lakukan dan mana yang tidak perlu sehingga kita tinggalkan. Lah kalau kita membaca kitab Kutul Gulub, membaca tok, ya enggak ada apa-apanya. Enggak ada yang kita dapat. Ya segitu-gitu aja, dari kitab ke kitab sama. Tapi kalau kita membacanya sambil kita pikirkan apa yang disampaikan, baru di situ akan menyentuh kehidupan kita, menyentuh hati kita. Dari situ mulai adanya perubahan dalam ibadah, ketaatan, mulai menjauh, menghindar dari sifat-sifat yang buruk seperti sifat-sifat malas dan yang lain sebagainya.
Lah kita dianjurkan untuk menelaah kitab Ghutul Ghulub. Kenapa? Fa innahu kitabun jami'un nafi'. Karena kitab Ghutul Ghulub ini tentunya lebih ringkas dari Ihya, akan tetapi walaupun ringkas, kitab tersebut jami', menggabungkan, mengumpulkan dari segala macam ilmu dalam ilmu tasawuf. Jadi kalau bahasa anunya itu singkat, padat. Isinya enggak seluas, enggak selebar Ihya. Karena hanya satu kitab. Satu kitab. Akan tetapi jami', menyeluruh, menyeliputi semuanya. Kemudian bukan hanya jami' tapi juga nafi', bermanfaat. Ibarat obat itu habatus sauda, satu tapi untuk semuanya, kan gitu. Nah, kalau kita minum obat ini hanya untuk pusing, ini batuk, ilek, ini hanya untuk ini. Tapi kalau habatus sauda, satu tapi untuk semuanya. Lah sama dengan kitab Ghutul Ghulub. Kecil sedikit dibanding Ihya dan sebagainya, akan tetapi sangat bermanfaat. Bahkan Imam Syekh Ahsarawardi, pengarang dari kitab Al-Awarif, menamakan kitab Ghutul Ghulub ini dengan Diwanul Islam. Diwanul Islam. Kenapa kok sampai dinamakan dengan Diwanul Islam? Karena di antara paling komplit dan paling bermanfaatnya kitab di dalam ilmu tasawuf setelah Ihya Ulumuddin. Komplit, lengkap, bermanfaat di dalam ilmu tasawuf setelah Ihya Ulumuddin. Ihya panjang. Ini pendek tapi lengkap, komplit, bahkan bermanfaat setelah Ihya Ulumuddin. Karena itu Ghutul Ghulub ini juga tidak ditinggalkan oleh para salaf. Ya, tidak ditinggalkan oleh para salaf. Kemudian membahas kitab-kitab yang lain. Kutubun ukhra fissuluk. Kitab-kitab yang lain fissuluk, untuk mendidik jiwa, mendidik diri. Di dalam majmu' kalam Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, nafa'allahu bi annahu sa'alahu ba'du talaba amma tambaghil qira'atu fihi. Para aulia terdahulu itu kata-kata mutiaranya atau apa yang disampaikan itu ditulis oleh murid-muridnya. Terkadang ditulis oleh anak-anaknya. Lalu dijadikan majmu', kumpulan. Kumpulan. Nah, hampir semuanya ada. Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas ada. Habib Ali Al-Habsyi ada. Habib Ahmad bin Umar bin Smith ada. Dan yang lain sebagainya ada. Kenapa? Kumpulan itu. Dari situ apakah kalamnya beliau saja? Enggak. Terkadang menukil dari kalamnya yang lain. Akan tetapi sedikit ditambahkan keterangan olehnya, tapi dicatat di dalam majmu'nya. Lah, majmu' ini milik Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Lah di situ diceritakan ada sebagian murid yang meminta kepada beliau tentang apa yang cocok, yang pas untuk dibaca dari kitab-kitabnya. Kitab itu kan banyak. Kitab tasawuf banyak, kitab fikih banyak, kitab nahwu banyak, kitab sirah juga banyak, tafsir juga banyak. Lah banyak kitab. Masing-masing punya kemuliaan, punya kelebihan. Tapi tentunya para salaf itu di dalam menentukan kitab apa yang dibaca, itu bukan hanya melihat kandungan, tapi juga melihat pengarang. Melihat pengarangnya.
seperti kitab fikih, seperti kitab tafsir ini. Mereka bukan hanya melihat kandungan apa yang ada di dalamnya dari kitab itu, tapi mereka melihat juga pengarangnya. Terkadang kitabnya pembahasannya yang di dalam biasa-biasa aja, tapi karena pengarangnya orang yang istimewa, maka mereka pilih dijadikan itu kitab rujukan. Kenapa? Karena dengan kemuliaan pengarang, walaupun kandungannya sedikit, keberkahannya sangat banyak. Lah dari keberkahan itu akhirnya memberikan kemanfaatan yang sangat luar biasa. Nah, jangan kita menyepelekan kitab-kitab kecil yang telah ditentukan, yang telah diajarkan oleh para salaf. Para salaf itu ngatur. Ya. Pertama untuk kitab fikih yang dipelajari, kitab ini naik ke kitab ini, naik ke kitab ini. Padahal kitab fikih banyak. Kitab fikih banyak. Tapi kenapa kok enggak yang itu? Ya hanya yang itu aja yang dipilih sama mereka. Ya karena itu memiliki sir nafuk yang lebih daripada yang lainnya. Lah ini tanya, muridnya tanya, apa kitab yang semestinya saya baca, saya pelajari? Katanya Habib Ahmad, Iqra fil Bidayah wal Adhkar wal Minhaj. Baca kitab Bidayatul Hidayah, baca kitab Al Adhkar Imam Nawawi, baca kitab Minhaj. Bidayah aturan hidup dalam sehari semalam, baik itu doa bangun tidur, doa tidur, adabnya, kemudian ke masjid dan lain sebagainya, aturan. Kemudian ditambah di situ ketika kita perlu kerja, maka ada adab pertemanan dan yang lain sebagainya. Mungkin kita ada belajarnya dalam hari itu, ada adab kepada orang yang lebih mulia, yang lebih istimewa, termasuk guru dan yang lain sebagainya. Kemudian al-adhkar di dalamnya doa-doa, baik itu doa keluar rumah, doa masuk rumah, doa apa menjenguk orang yang sakit, doa untuk orang yang meninggal dan yang lain sebagainya. Kemudian minhaj dalam ilmu fikih. Nah, ini tanya kitab-kitab al-bidayah, al-adhkar dan minhaj. Lah sebagaimana kita sudah membahas tentang kitab Bidayatul Hidayah ini. Bahkan sebagian ulama berkata, in aradtal hidayah fa'mal ma fil bidayah. Jika kamu ingin mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah, yang mana hidayah ini selalu kita minta kepada Allah, tidak kurang 17 kali kita memohonnya. Tidak kurang dari 17 kali kita memohonnya kepada Allah untuk mendapatkan apa? Hidayah. Ihdinas siratal mustaqim, minta mendapatkan petunjuk jalan yang lurus. Lah kita bisa mendapatkan hidayah dengan mengamalkan semua apa yang ada di dalam kitab Bidayah. Jadi in aradtal hidayah fa'mal ma fil bidayah. Kitab Al-Adhkar juga gitu. Sudah kita pernah jelaskan. Sampai ulama mengatakan bi ma fiddar li syira'il adhkar. Juallah apa yang kamu miliki di rumah untuk membeli kitab Al-Adhkar. Kita enggak punya duit, tapi ada barang yang bisa dijual di rumah, jualan. Barang itu untuk membeli kitab Al-Adhkar. Berarti kan manfaat itu. Kitabnya sangat bermanfaat dalam kehidupan kita. Sehingga dianjurkan untuk menjual apa yang kita miliki untuk membeli kitab Al-Adhkar. Padahal ya regane tidak larang, tidak mahal, tapi diperintahkan kita untuk membelinya. Nah. Begitu juga kitab Minhaj. Ini Al-Adhkar dan Minhaj, karangan atau rangkuman dari Imam An-Nawawi. Kemudian beliau juga berkata, innal Habib Abdullah Al-Haddad yagul. Habib Abdullah Al-Haddad
berkata qiraatul minhaj fil fiqih. Ya, bacalah kitab minhaj dalam ilmu fikih. Wal ihya fit tasawuf, dan kitab ihya dalam tasawuf. Wal baghawi fit tafsir, dan kitab Imam Baghawi dalam tafsir. Wal mulha fil i'rab, dan kitab mulha dalam i'rab, ilmu nahwu atau ilmu lughah. Wa kutub Ibnu Hisham. Ini sama-sama dalam ilmu nahwu. Nah, dalam ilmu lughah, kutub Ibn Hisham Mughnil Labib, ya. Mughnil Labib. Kenapa mimma yahsul bi qiraati al-futuh, katanya Al-Habib Abdul Haddad, kitab-kitab ini di antara kitab yang bila dibacanya memberikan bagi si pembaca al-futuh. Ya. Dibuka pintu pemahaman, pintu ilmu. Orang itu dalam mempelajari terkadang pintunya tertutup, cendelanya yang buka. Lah cendelanya kerapiaan, kadang buka alot, kadang enteng. Lah angin yang masuk dari kerapiaan sama dari pintu, ya lebih banyak dari pintu. Karena apa? Lebih terbuka pintu itu. Nah, dari atas sampai ke bawah. Lah begitu juga dalam memahami apa yang diajarkan, terkadang yang kita punya ini kerapiaan sing wis soro bukaane. Jadi buka emek titik tok. Maka ini kadang enggak paham-paham. Kadang juga enggak ngerti-ngerti, bolak-balik dijelasno kancet. Lah itu perlu dibuka. Lah dibukanya dengan apa? Ya tentunya dengan semangat. Dalam belajar, ya, dalam mengulang-ulangi dan yang lain sebagainya. Lah di antaranya yang dapat membantu dibukakan pintu-pintu pemahaman itu adalah kitab yang dipelajari. Nah, makanya kitab-kitab ini, kitab minhaj dalam fikih, ihya dalam tasawuf, al-baghawi dalam tafsir, kemudian mulha dalam ilmu lughah, dan apa Mughnil Labib, itu dapat memberikan bagi pembacanya al-futuh. Kemudian watataraqqa bihar ruh, akan meningkat derajatnya. Derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan membaca kitab tersebut. Nah, kitab Mughnil Labib ini karangan daripada Imam Ibnu Hisham, dua juz insyaallah. Nah, dua juz atau empat juz. Nah, tapi yang ngono, tidak ya, mari-mari sama menajari. Alif itu pembahasannya mungkin 10 lembar lebih. Alif, setiap huruf dibahas. Alif dibahas. Alif itu jadi apa? Untuk apa? Itu pembahasan tentang alif 10 lembar lebih. Karena nanti dalam bahasa Arab itu ada bedanya alif dengan hamzah. Tapi terkadang orang menganggapnya sama. Ya mungkin waktu di huruf hijaiyah orang beda, ini alif, ini hamzah. Tapi kalau sudah ditulisan di dalam, di sudah masuk kata, kadang orang enggak tahu ini alif atau hamzah. Enggak tahu, pasti orang akan menganggapnya bisa itu alif, yang mestinya hamzah dibilang alif, atau yang alif dibilang hamzah. Lah di situ dibedakan. Nah, karena itu panjang, bisa 10 lembar lebih insyaallah. Nah, 10 lembar lebih. Hanya alif belum ba'e. Ya, belum ba'nya, belum ta'nya dan yang lain sebagainya. Kemudian di dalam kitab Syarah Al-Ainiyah, yaitu Al-Ainiyah gosidahnya Al-Habib Abdul Haddad. Syarah Al-Ainiyah mensyarahkan kitab atau gosidahnya Al-Habib Abdul Haddad, yang mensyarahkan Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, muridnya. Anna Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi sahib Syaib radhiyallahu anhu kana yaqul thalathuni amin ukhtussa bihal mutaakhirun wa hiya syarhul hikam li Ibni Abbad wa qasaidul faqih Umar ba Makhrama wal qahwatul bunniyah. Di dalam syarah ini disebutkan bahwa Al-Imam Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi sahib Syaib Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi ini
kuburannya di bawahnya Imam Al-Muhajir Ahmad bin Isa. Ini bawah Imam Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi. Naik kuburannya Imam Al-Muhajir Ahmad bin Isa. Makanya tempat itu dinamakan dengan Syi'ib Ahmaden. Ya, Syi'ib Ahmaden karena ada dua ulama yang dimakamkan di satu tempat, yaitu Imam Ahmad Al-Muhajir dan Imam Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi sahibus Syi'ib. Syi'ib Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi ini dilahirkan di kota Tarim. Ya, dilahirkan ke kota Tarim, pernah tinggal di Mekah dan Madinah tahunan, dan beliau adalah orang yang tekun dalam beribadah, semangat dalam ibadah. Lah, Imam Ahmad Muhammad ini berkata, salatuni amin, ada tiga kenikmatan, ukhtusa bihal mutaakhirun, yang dikhususkan atau yang diberikan khusus dengan tiga kenikmatan itu al-mutaakhirun. Mutaakhirun itu yang datang belakangan. Nah, yang datang belakangan dari aulia, ulama ataupun orang biasanya. Jadi yang datang setelahnya orang-orang yang disebutkan, yang datang setelahnya. Kenapa? Tiga kenikmatan itu apa? Nah, tiga kenikmatan itu yang pertama syarhul hikam. Syarah hikam. Ya, li Ibn Abbad. Hikam Ibn Atha'illah yang disyarahkan oleh Imam Ibnu Abbad. Kemudian yang kedua, Ghasaidul Faqih Umar Ba Makhramah. Ghasidah-ghasidahnya pakar fikih, yaitu Asy-Syaikh Umar Ba Makhramah. Asy-Syaikh Umar Ba Makhramah ini orang alim, faqih, ahli fikih, sufi, kemudian syair juga penyair. Dilahirkan di Hajren. Hajren ini tempat tinggal pertama Imam Ahmad bin Muhammad Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Setelah dari Irak, dari Irak atau dari Mekah berpindah ke Hajren. Nah, Hajren ini masuk tempatnya. Nah, dan meninggalnya di kota Sewun. Nah, beliau belajar pertama dari orang tuanya, yaitu Abdullah bin Ahmad Ba Makhramah Mufti Aden. Kemudian juga dari beberapa guru. Walhasil beliau ini memiliki ghasidah yang sangat luar biasa karena memiliki dzauq, apa itu bahasa Indonesianya, punya kejiwaan dalam kejiwaan dalam sesuatu itu sangat sempurna, jadi sangat menjiwai, sehingga apa yang disampaikan dari ghasidah-ghasidahnya itu sangat mengena, sangat mengena. Kemudian yang ketiga, wal ghawatul buniyah, ghawa al buniyah, biji kopi. Biji kopi ini tiga kenikmatan yang diberikan Allah kepada orang-orang yang datang setelah orang-orang terdahulu. Tiga kenikmatan diantaranya biji kopi. Kenapa kok biji kopi dianggap kenikmatan oleh Imam Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi Sahibus Syi'ib? Karena di dalam biji kopi itu ada membantu seseorang melakukan ketaatan dengan apa? Bangun malam. Melek. Bukan kopi-kopi yang ada sekarang. Lek, enggak sok turun kok aku. Ngombe sak pabrik turun. Bukan biji kopi perasa. Sekarang semuanya serba perasa. Lek kepengin tuku biji kopi anun dhewe baru iso melek. Lek kopi-kopi mbo sing jenenge api ta opo sing kabeh kuwi perasa semua. Perasa semuanya. Ngombe sak pabrik sik turu. Tapi kalau biji kopi apalagi yang bagus, benar-benar melek. Benar-benar melek. Engko mangane daftar umroh, tak tukokno kopi Turki. Umbien titik, melek tak iso turu. Titik wis, larang regane. Melek ngene. Tak iso turu. Lah itu makanya di ziarah Nabi Allah Hud
di hari terakhir atau malam terakhir saat hadrohnya Imam Syekh Abu Bakar bin Salim itu dibagikan biji kopi. Dibagikannya kon ngeletus permen, oleh permen sih enak ya, enak permen cokot pecah, biji kopi ya adalah untune ya. Untune mas ya si enom, tapi lek untune wis ndak anu kretek ya merotoli, dibagi biji kopi. Nah, karena apa? Dapat membantu ketaatan, karena itu dianggap diantara kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada mutaakhirin, yaitu biji kopi. Nah, apalagi selama rasa kopi ada di mulut, malaikat beristighfar untuknya. Nah, selama rasa kopi ada di mulut, malaikat beristighfar. Lo kan manfaat, kenikmatan itu. Mana itu ku biji kopi? Aku nggak tahu lah, nabur emane. Ya, mudah-mudahan kita mendapatkan kemanfaatan, kemuliaan seperti apa yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang mulia, orang-orang yang dicintainya. Amin. Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wassalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.